Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habib al-Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi al-tayyibin al-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ayyul ikhwah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. Malam ini akan kita teruskan kajian kita dalam tafsir Al-Quran yang selalu temanya berbeda-beda tapi masih dalam tafsir Al-Quran, dan yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran untuk maudhu atau tema tertentu. Akhir pertemuan kita pada bulan yang lalu, kita membicarakan masalah yakin, bahwa yakin itulah yang mendorong kita untuk kita beramal. Kadar keyakinan yang ada pada kita mengenai hukum Allah, ketentuan Allah, itu yang mendorong kita untuk lebih rajin mengamalkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Maka malam ini saya usaha, walaupun sangat-sangat sedikit sekali, tapi setidaknya mulai membuka pintu dan bisa diteruskan dalam kajian-kajian yang lain. Malam ini ingin kita berbicara mengenai hukum Allah itu tersendiri, yang mana kita di hadapan kita ada perintah dan larangan Allah. Ada sesuatu yang dihalalkan dan ada yang diharamkan. Kenapa ada hukum Allah dan bagaimana sikap kita terhadap hukum Allah? Sebelum saya membacakan beberapa ayat berkaitan dengan itu, mungkin saya sampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Pertama, bahwa Allah ciptakan manusia ini untuk tujuan tertentu. Dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan bahwa Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan cuma-cuma. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian kami ciptakan dengan sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada Allah? Manusia diciptakan oleh Allah untuk tujuan tertentu. Ayat yang saya baca di awal pembukaan itu dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Apabila kita diciptakan untuk beribadah, untuk mengenal Allah, maka harus ada undang-undang atau sistem atau hukum yang akan menyampaikan kita kepada tujuan yang diinginkan oleh Allah. Kedua, manusia itu dengan tabiat, naluri, fitrah aslinya adalah makhluk
yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi selalu manusia akan hidup bermasyarakat. Orang yang hidup bermasyarakat harus ada yang mengikat antara mereka, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah. Bukankah dalam surat Al-Hujurat Allah menjelaskan pada kita ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ini artinya hidup bermasyarakat. Dan sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling banyak bertakwa. Apabila manusia diciptakan untuk tujuan tertentu, apabila manusia dalam tabiat dan wataknya hidup bermasyarakat, maka kita bisa tentukan bahwa manusia sebenarnya dalam segi kehidupannya ada terbagi kehidupannya ada tiga paling sedikit. Pertama, ma'allah, hubungan dia dengan Allah sebagai penciptanya. Ma'anafsihi, hubungan dia dengan dirinya sendiri. Wa ma'aghairihi, hubungan dia dengan sesamanya. Walaupun mungkin di sana ada segi-segi lain kehidupan manusia yang dengan lingkungannya, dengan tumbuh-tumbuhan, dan itu pun ada hukum dalam Islam. Bagaimana kita hidup dengan lingkungan kita, bahkan bagaimana kita hidup dengan binatang pun Allah tentukan bagaimana cara kita hidup. Mungkin pernah kita mendengarkan apabila Rasulullah mengutus sariyah atau satu pasukannya untuk pergi berjihad, selalu beliau pesankan, jangan tebang pohon, kecuali pohon itu dijadikan tempat berlindung oleh musuh. Atau kita mendengarkan bagaimana Rasulullah menyebutkan ada seorang pelacur Bani Israel masuk surga karena ia memberikan seekor kucing, memberikan minum pada seekor kucing dan Allah ampuni. Atau kita mendengarkan Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau bersabda berkaitan bagaimana cara kita menyembelih hewan yang diizinkan oleh Allah, falyuhidda ahadukum syatahu walyurih dhabihatahu, dalah kalian menajamkan pisau supaya yang disembelih itu lebih rileks. Mungkin ada sisi hubungan hidup dengan hukum-hukum dengan itu. Tapi yang kita bahas adalah berkaitan dengan kehidupan kita bersama Allah, kehidupan kita bersama diri sendiri, dan kemudian bersama masyarakat. Apabila kita menghadapi kehidupan semacam ini, maka pasti harus kita ada undang-undang dan hukum yang mengatur cara sistem kita hidup bersama Allah, bersama diri sendiri, dan bersama sesama manusia. Karena apabila tidak ada undang-undang dan hukum, pasti akan hidup dalam kekacauan. Fawdha dalam bahasa Arabnya, kacau. Harus ada yang menghubungkan antara kita. Pertama, memang mungkin ketika kita berhubungan dengan Allah, sebagai Allah, sebagai pencipta kita. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan ketika memerintahkan kita untuk menyembahnya, Allah sebutkan dulu bahwa aku pencipta kalian. Satu contoh dalam Al-An'am 102, Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'budu." Itulah Tuhan kalian. Tidak Tuhan kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, sembahlah. Atau kita menemukan dalam surat Ghafir 26, zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai la ilaha illahu fa anna tufaku. Itulah Tuhan kalian, pencipta kalian, tiada Tuhan kecuali Dia, bagaimana kalian berpaling darinya. Dari semua ini kita mengetahui bahwa manusia ternyata hidup diciptakan untuk tujuan tersendiri tertentu, bahwa manusia hidup bermasyarakat. Karena itu kemudian manusia memerlukan undang-undang dan hukum yang akan mengatur. Tetapi kemudian pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan undang-undang itu? Apakah setiap orang dan setiap individu
berhak dan mampu menentukan undang-undang hukum untuk dirinya berkaitan kepada Allah untuk dirinya dan untuk masyarakat. Sementara manusia bagaimanapun pandainya, ilmu manusia adalah terbatas. Apa yang ditemukan oleh manusia berhasilkan eksperimen demi eksperimen, pada suatu saat ia akan menemukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang telah ia pastikan. Sehingga apabila yang membuat undang-undang untuk manusia atau hukum dan sistem untuk manusia dalam kehidupannya itu manusia sendiri, pasti akan terjadi kekacauan. Karena yang dipandang indah hari ini belum tentu besok indah. Sering kita menemukan pengarang buku ketika cetakan kedua, ketiga selalu merevisi tulisannya. Pasti akan ada sesuatu yang kemarin dia anggap benar, hari ini tidak. Karena itu ketika Al-Quran menjelaskan mengenai konkretnya Al-Quran kalamullah, bahwa dalam Al-Quran tidak pernah terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lain. Salah satu yang disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ialah afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka merenungkan keagungan Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an datang bukan selain dari Allah, pasti akan terjadi kontradiksi antara satu yang dengan yang lain. Selama 23 tahun turun kepada Sayyidul Wujud, dari mulai ayat yang pertama Iqra sampai ayat yang terakhir, semuanya tidak ada kontradiksi, semuanya satu membenarkan yang lain, karena itu dari Allah. Karena itu kemudian kita harus bisa meyakini yang meletakkan undang-undang dan ketentuan itu adalah harus yang Maha mengetahui, yang memiliki ilmu mutlak. Dan ilmu itu mencakup segala macam ilmu yang tidak pernah akan kemudian ilmu itu dari waktu yang akan datang dianggap keliru atau kurang sempurna atau akan diganti dengan yang lain. Yang meletakkan undang-undang dan ketentuan atau sistem itu adalah Zat yang memiliki segala ilmu, yang mana ilmu ketika Allah mensifati ilmunya wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Atau kita menemukan firman Allah, apabila ilmu itu selain ilmu Allah, maka enggak pernah mutlak siapapun dia. Kecuali ilmu yang diperoleh oleh para anbiya melalui yang datang dari Allah, ilmu itu akan kekal karena itu mutlak dari Allah. Dalam surat Yusuf Allah pernah menyebutkan wa fauqa kulli dzi ilmin ali, setiap orang yang memiliki ilmu di atasnya ada lagi yang memiliki lebih dari itu, dan yang mutlak ilmunya adalah Allah. Karena itu ketika Allah mewajibkan orang jihad, dan jihad itu berat, sementara Allah yang menciptakan mereka, Allah tahu kalau hal ini berat. Karena itu Allah berfirman kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Telah ditentukan untuk kalian untuk jihad, dan itu berat untuk kalian. Tapi banyak hal-hal yang kalian benci, kalian tidak senangi, tapi di balik itu ada kebaikan untuk kalian. Sebagaimana banyak hal-hal yang kalian senangi, tetapi di balik itu ada hal-hal yang tidak indah untuk kalian. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kalau kita sepakati bahwa yang memberi hukum, yang meletakkan hukum, yang mengatur hukum dan sistem itu adalah harus Zat yang pertama mengetahui mengenai keindahan hukum yang akan ditentukan itu. Dan keindahan itu akan menjadi permanen karena keluar dari Zat yang Maha mengetahui apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kedua, yang meletakkan undang-undang itu harus Zat yang Maha mengetahui bahwa undang-undang yang akan diberikan itu adalah yang mampu dipraktikkan, bukan hal yang sulit untuk dijangkau. Kadang-kadang orang pandai meletakkan undang-undang, mengarang, tapi hal-hal undang-undang yang enggak pernah akan mampu dipraktekkan.
cuman berterbang naik ke langit, enggak pernah dijangkau begitu. Tapi Allah mengetahui keindahan undang-undang itu, kemudian mengetahui bahwa undang-undang itu digunakan, diterapkan, ditentukan, dan sangat-sangat mampu untuk dipraktekkan. Ketiga, bahwa undang-undang atau hukum yang ditentukan itu adalah bukan kepentingan dia yang meletakkan, tapi demi kepentingan yang akan memeraktekkan ketentuan-ketentuan itu. Hal-hal tiga semacam ini tidak pernah akan bisa dilakukan kecuali hanya Allah yang bisa menentukan. Hanya Allah yang mengetahui keindahan itu. Karena Allah Jalil yuhibbul jamal, pasti ketentuan undang-undangnya indah. Hanya Allah yang akan nanti akan di akhir mungkin akan saya bawakan ayat-ayat berkaitan dengan tiga ini, keindahan atau bahwa mampu dijangkau dan dipraktekkan, dan sekaligus demi kepentingan manusia itu sendiri. Karena tidak ada yang lebih tahu mengenai manusia kecuali pencipta manusia itu sendiri. Yang lebih tahu mengenai apa yang terbaik untuk manusia, apa yang lebih maslahat untuk manusia, yang lebih akan memberikan keuntungan dan manfaat untuk manusia, yang tahu, yang mampu mengetahui mengenai kebahagiaan manusia, itu hanya Allah, Sang Pencipta. Itu merupakan hukum pasti. Sesuatu itu yang maha, yang mengetahui, yang bisa menyelesaikan hal. Satu contoh begini, orang yang menciptakan atau membuat mobil, dia yang paling tahu mobil ini harus diperlakukan dengan apa. Kalau ia bentuk atau ia ciptakan atau ia membuat mobil itu dibentuk dengan cara-cara tertentu dan harus digunakan dengan bensin, maka tidak bisa dialih untuk bukan solar, akan rusak. Walaupun pengetahuan manusia pencipta mobil ini setiap saat berkembang dan bisa berubah. Maha suci Allah untuk contoh. Karena yang menciptakan manusia Allah, maka yang paling mengetahui mengenai keberuntungan, kebahagiaan, kebaikan manusia itu adalah Allah sendiri. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidakkah Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan? Allah Maha mengetahui. Karena itu kemudian kita meyakini bahwa yang meletakkan hukum itu hanyalah Allah. Coba kita membaca beberapa ayat. Sebelum kita bicarakan masalah hukum ini, menurut saya masih pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Apabila Allah yang paling mengetahui kebaikan, kebahagiaan manusia, maka hanya Allah yang paling layak menentukan hukum untuk manusia. Karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran, saya akan lewat beberapa, pasti di sana masih banyak, Allah tentukan begini, siapa yang mengikuti ketentuanku, undang-undangku, ia akan hidup bahagia, ia akan hidup aman, ia akan hidup tidak terkena oleh rasa takut bahkan sedih. Dan sebaliknya, siapa yang berpaling dari ketentuanku, ia akan membuat sengsara untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena ketentuan yang ditentukan oleh Allah itu yang paling sesuai untuk kebahagiaan manusia itu. Ketika ayah kita Adam, setelah training di tempat trainingnya itu, ketika Allah mulai memerintahkan Adam untuk turun ke bumi dan memang diciptakan di bumi, Allah menentukan begini dalam Al-Baqarah 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian. Nanti apabila datang petunjukku, huda itu petunjuk Allah dari rasul yang diutus dan kitab yang diturunkan oleh Allah, itu petunjuk. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, hukum-hukumku, ketentuanku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut, tidak akan terkena takut dan tidak akan sedih. Mungkin saya tidak bahas malam ini masalah takut. Sementara
Kenikmatan manusia terbesar adalah ketika dia merasa aman, gak takut. Manusia cuma punya harta, belum bisa menikmati kalau hidupnya takut dan gelisah. Karena itu bencana yang paling besar kalau Allah ingin berikan kepada umat manusia. Bencana itu bukan kekeringan, makan tidak ada. Tapi bencana yang paling besar ialah lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi walju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Basyiris sabir. Yang pertama, kami akan coba uji kalian dengan apa? Al-khawf, rasa takut. Sebelum kelaparan, sebelum semuanya. Karena itu ketika Allah ingin supaya kita hidup bahagia, Allah sebutkan begini dalam akhir surat Fi. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Dalam menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah mengenyangkan mereka, memberikan semua kenikmatan makanan sehingga mereka enggak lapar. Tapi enggak cukup orang hidup enggak lapar. Masih ada ayatnya, wa amanahum min khauf, diselamatkan dengan rasa takut. Allah menyebutkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian dalam surat Taha dengan nada yang sama tapi dengan bahasa yang berbeda, Allah menyebutkan surat Taha 123 sampai 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim qala habita minha jami'a ba'dhukum li ba'dhin adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tolong kalian, antara kalian akan menjadi permusuhan. Kemudian nanti akan kuturunkan petunjukku. Siapa yang mengikuti petunjukku, artinya hukum-hukumku dan ketentuanku, fala yadhillu, tidak pernah akan sesat, wala yashqa, tidak pernah akan sengsara. Asyqa lawan katanya as-sa'ada. Sa'ada itu kebahagiaan, lawan katanya asyqa. Jaminan dari Allah, siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak pernah akan sengsara. Karena apa? Karena undang-undang yang meletakkan itu adalah Allah yang paling maha mengetahui di mana letak kebahagiaan manusia dan di mana letak kesengsaraan manusia. Terus Allah meneruskan begini, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Tetapi siapa yang berpaling, kata Allah, dari ketentuanku, dari undang-undangku, dari hukumku, maka ia akan hidup di dunianya dalam keadaan dhanka. Dhanka itu dhayik, sempit. Walaupun di garasinya berderet mobil mewah, tetap hatinya terjepit dalam kesengsaraan. Karena jauh dari Allah, sumber bahagia. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي, berpaling dari ketentuanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, di dunia hidupnya sempit. Terus, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, kelak kami bangkitkan dalam keadaan buta. Dia teriak, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulunya aku di dunia mampu melihat. Jawaban Allah, begitulah telah kuutus, telah kusampaikan kepadamu ayat-ayatku, ketentuan-ketentuanku, undang-undangku. Tapi engkau sia-siakan, engkau tinggalkan begitu saja. Karena itu hari ini engkau pun ditinggalkan. Yang menentukan undang-undang, yang paling tahu bagaimana mengenai kebahagiaan kita, sebagaimana yang menciptakan mobil tadi, dia yang paling tahu apa yang terbaik untuk mobil itu. Kalau kita ganti akan menjadi rusak. Ala ya'lamu man khalaq. Walaupun kadang-kadang orang itu kan suka, kata orang Jawa, mintri Allah, merasa dirinya lebih mengetahui sehingga merubah-merubah hukum Allah. Padahal dalam surat Hujurat Allah berfirman, atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in 'alim. Apakah kalian akan mengajari Allah mengenai agamanya?
Sementara Allah yang mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Dan ia zat Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Setiap kita merasa diri kita lebih mampu, lebih mengetahui kebaikan untuk diri kita, maslahat diri kita, kebahagiaan diri kita, setiap kita jatuh. Karena setiap kita menyimpang dari Allah, setiap kita mendapatkan kemurkaan Allah. Dan siapa yang mendapatkan kemurkaan Allah, وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Siapa yang memperoleh kemurkaanku, maka dia jatuh, hawa. Artinya, yang pernah kita bahas dulu, manusia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat, tapi dia bisa jatuh lebih hina daripada binatang. وَنَوْلُّ وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى طَوْهَى 81. Dari mukaddimah dan pendahuluan semacam ini, kita sepakati bersama bahwa manusia diciptakan untuk tujuan tertentu, bahwa manusia hidup bermasyarakat, bahwa manusia memerlukan undang-undang dan ketentuan, bahwa kemudian kita sepakati yang terbaik untuk memberikan undang-undang dan hukum bagi manusia adalah yang paling mengetahui mengenai kebahagiaan manusia sendiri, yaitu Allah. Apabila telah kita sepakati ini, mungkin kita akan masuk. Kalau begitu, apa sebenarnya hukum Allah itu? Apa keistimewaan hukum Allah? Apa yang wajib kita lakukan terhadap hukum Allah? Apa saja sifat-sifat hukum Allah itu? Memberatkan manusia ataukah memudahkan? Mampu kita lakukan ataukah sangat sulit? Dia sesuai untuk zaman kita ataukah habis cuma zaman Rasul dan pada abad pertama itu? Ini yang perlu kemudian kita akan masuk pada ayat-ayat tertentu supaya bagaimana cara kita memegang hukum-hukum Allah ini. Karena hukum Allah ini sesuatu yang paling berharga. Sehingga Allah demi menegakkan hukum ini mengutus para Rasulnya, dan para Rasul itu di zaman mereka masing-masing, mereka diganggu, mereka diejek, bahkan sebagian mereka dibunuh. Allah kurbankan semua itu, padahal mereka itu manusia-manusia pilihan. Demi hukum yang akan ditegakkan oleh Allah. Berarti hukum Allah adalah sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang paling bernilai di hadapan Allah. Bahkan dalam surat Haqqah, kalau kita membaca Al-Quran, selalu uslub Allah untuk Rasulullah berbeda dengan uslub Allah untuk nabi-nabi sebelumnya. Karena kedudukan tinggi, karena kedudukan Rasulullah di sisi Allah, karena begitu cintanya Allah terhadap Sayyidul Wujud Muhammad. Tetapi ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat-sangat mengherankan, di mana Allah dengan kasar dan keras nadanya mengancam manusia yang paling ia cintai, yaitu Sayyidul Wujud. Berkaitan dengan apa? Cuman berkaitan dengan satu, apabila bermain dengan hukum, walaupun itu mustahil Sayyidul Wujud. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, 44 sampai 47. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau ia, dan ini kalau teman, kalau ia Sayyidul Wujud Muhammad mengatakan sesuatu yang bukan dari kami, kami akan tindak dengan keras dan akan kami putus nadinya. Artinya kami akan bunuh. Dan tidak akan ada mampu yang menghalau ketentuan kami. Kalau ini bahasa Allah untuk manusia yang paling dia cintai, Sayyidul Wujud Muhammad, menunjukkan bahwa hukum Allah sesuatu yang paling berharga. Tidak bisa kemudian kita bermain dengan hukum Allah. Lebih baik orang berkata, saya dosa gak mampu melakukan, daripada kemudian ketika ia gak melakukan, mencari-cari dalil untuk melemahkan hukum atau meremehkan hukum Allah. Wa'alaikumsalam. Kita sekarang kembali berkaitan dengan hukum Allah. Sebelum kita bicarakan khususiat hukum itu,
Coba kita bicarakan dulu yang meletakkan atau yang membuat hukum ini. Supaya kita bisa lebih meyakini. Seperti pembahasan yang bulan yang lalu. Siapa yang membuat hukum ini? Yang membuat dan yang menentukan hukum ini adalah zat yang menamakan dirinya Arhamur Rahimin. Supaya kita fahami terlebih dahulu bahwa kemudian kelak pasti hukum yang ditentukan, undang-undang yang ditentukan itu tidak keluar dari rahmat, karena dia cuma zat rahmat, yaitu Allah. Dia menamakan zatnya Arhamur Rahimin. Allah menamakan Rasulnya yang diperintahkan untuk menyampaikan hukum-hukumnya dan undang-undangnya, menamakan Rasulnya itu bil mu'minina raufun rahim, dengan kaum mukminin begitu rahmat. Kemudian disifati Rasul itu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah yang mengutusnya Arhamur Rahimin, Rasul yang akan membawa hukum ini, sifatnya tidak ada dari beliau kecuali hanya rahmat, karena beliau diutus hanya untuk rahmat. Kemudian undang-undang yang dibawa Rasul, konsep yaitu Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an pun oleh Allah disebut sebagai rahmat. Jadi Al-Mursil yaitu Allah Arhamur Rahimin. Ar-Rasul yaitu Sayyidul Wujud Raufun Rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qur'annya, undang-undangnya, perintah dan larangannya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bahwa kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, sebagai rahmat untuk umat mukminin. Dan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, yaitu orang-orang yang zalim, mereka tidak mendapatkan dari keberpalingan mereka kecuali hanya kerugian. Pertama yang meletakkan hukum itu, ini sifatnya, bahwa dia zat yang rahman dan rahim. Kenapa ini kita bahas terlebih dahulu? Supaya kita kemudian meyakini bahwa ternyata halal dan haram, perintah dan larangan, hukum yang ditentukan oleh Allah itu tidak keluar dari rahmat ini. Artinya begini, dan ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ridha alaihissalam ketika beliau menyampaikan, Allah tidak mengharamkan sesuatu atau melarang sesuatu kecuali di balik sesuatu itu ada bahaya, yang karena rahmatnya ia larang agar manusia tidak memperoleh kebahagiaan itu. Dan Allah tidak menghalalkan sesuatu, tidak memerintahkan sesuatu, kecuali di balik yang diperintah, yang dihalalkan ini ada manfaat, ada kebaikan yang Allah ingin karena rahmatnya agar manusia memperoleh kebaikan itu. Ini sifat yang menentukan hukum, yaitu Allah Arhamur Rahimin. Kita jangan bicara masalah rahmatnya Allah, sulit. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Yang mencintai diri kita ini, memang seorang ibu mencintai anaknya, seorang ayah mencintai anaknya, seorang anak mencintai keluarga ayahnya, ibunya, seorang istri mencintai suaminya, suami mencintai itu. Tetapi semua, dan kita mencintai diri kita, tetapi tidak ada yang lebih mencintai kita dan berbelas kasih pada kita melebihi dari Allah, walau diri kita sendiri. Pernah salah satu orang perempuan itu, perempuan wanita, membawa anaknya kecil pergi ke rumah Rasulullah untuk minta sesuatu. Kalau enggak salah saat itu datang ke rumah Aisyah. Di rumah Rasulullah saat itu enggak ada apa-apa yang dikasihkan kecuali tinggal kurma satu biji saja. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasihkan ke rumah itu. Saat itu Rasulullah enggak ada, oleh sang ibu dibelah dua, dikasihkan anaknya dulu. Anaknya makan dengan lahap, tinggal sebelah ini. Dia juga lapar tapi dikasihkan anaknya sekali. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah diceritai apa yang terjadi. Ketika Rasulullah mendengarkan cerita itu, beliau bersabda, "Lallahu arhamu bi 'abdihi minal ummi bi tifliha."
Allah lebih mencintai hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Itu zat yang mencintai, itu zat yang Rahman dan Rahim, itu zat yang menentukan hukum antara kita untuk kita praktekkan berkaitan dengan Allah atau berkaitan dengan diri kita atau berkaitan dengan sesama masyarakat. Kedua, yang meletakkan hukum itu, yang menentukan hukum selain dia Rahman dan Rahim, dia tidak memerlukan sesuatu dari kita. Beda, ada orang mengatur hukum, mengikat hukum untuk supaya kembali keuntungannya kepada dia. Tetapi Allah ketika menentukan undang-undangnya dan hukumnya, Allah ghaniyun 'an 'ibadih. Imam Ali mensifati Allah dengan sabda beliau, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'ziyatu man 'asa. Allah tidak memperoleh keuntungan dari taatnya orang yang taat dan tidak memperoleh kerugian dari maksiatnya orang yang bermaksiat. Allah ketika menentukan kenapa kita diciptakan dari ayat Zariyat yang saya baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk kenal padaku dengan cara ibadah. Allah teruskan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku enggak mengharapkan sesuatu dari mereka. Allah Maha pemberi rezeki dan Allah Maha kuat. Yang menentukan hukum itu zat yang tidak memerlukan sesuatu dengan kita. Karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 70 begini. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul dengan benar diutus oleh Allah, maka dari Tuhan kalian, maka berimanlah pada Rasul itu dan itu yang terbaik untuk kalian. Dan kalau kalian kufur semuanya, gak menerima ketentuan Rasul, maka sebenarnya Allah memiliki semua yang di langit dan yang di bumi, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Coba Allah akhiri ini, aliman Maha mengetahui, hakiman Maha bijaksana, Maha mengetahui ketika mengutus Rasul dan ketika harus Rasul menyampaikan hukum-hukum itu, dan Maha bijaksana ketika menentukan semua ketentuannya. Atau An-Nisa 131 juga Allah berfirman, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kalau kalian semua kufur, maka Allah memiliki semua kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kaya dan terpuji. Al-Imam Ja'far Sadiq pernah meriwayatkan dari ayahnya, dari ayahnya sampai Sayyidul Wujud, Rasul meriwayatkan hadis qudsi dari Allah yang artinya begini, Allah berfirman, aku menciptakan ciptaanku sementara aku enggak memerlukan sesuatu dari mereka. Tetapi aku ciptakan mereka karena aku ingin berikan kebaikan dan kesempurnaan untuk mereka. Kalau seluruh makhlukku dari awal sampai akhir semuanya taat kepadaku, tidak menambah setetes pun dari lautan kerajaanku. Dan kalau semua makhlukku dari yang awal sampai akhir melanggar aku, enggak mengikuti aku, tidak pernah menggoyangkan dan merugikan kerajaanku. Allah yang menentukan undang-undang itu yang sama sekali tidak memerlukan imbal balik dari kita. Di pelajaran pertama, maaf, dari bulan pertama ketika kita mulai mengkaji tafsir Al-Quran di tempat ini, kita bahas mengenai orang-orang yang berbuat baik. Di sana pun telah kita banyak baca ayat Al-Quran bahwa kalau kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Allah Maha Suci. Ketiga, selain Allah itu Rahman dan Rahim, Rasulnya dan semuanya, selain Allah enggak memerlukan sesuatu dari kita, ternyata Allah itu tidak mengharapkan dari hambanya, tidak memberi kepada hambanya kecuali yang terbaik untuk hambanya.
Enggak ada yang keluar dari Allah kecuali yang terbaik. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Apa artinya biyadikal khair? Seluruh kebaikan cuma ada pada Allah. Berarti kalau Allah menentukan sesuatu, berarti itu yang terbaik untuk manusia. Nanti akan saya bacakan ada ayat-ayat Al-Quran yang ketika Allah membicarakan masalah hukumnya, Allah gunakan kalimat khair. Fastabiqul khairat. Seakan-akan semua hukum, perintah, larangan dan semua ini kebaikan. Dan bukan cuma kamu lakukan, tapi berlombalah untuk melaksanakan kebaikan itu. Yang menentukan hukum itu yang Arhamur Rahimin. Begitu juga Rasulnya dan Qurannya. Yang menentukan undang-undang itu dan hukum itu yang tidak memerlukan sesuatu dari hambanya. Yang menentukan undang-undang itu adalah yang tidak menginginkan hambanya kecuali yang terbaik. Berkaitan dengan hukum itu sendiri bagaimana sekarang? Itu yang membuat hukum, yaitu Allah. Hukum Allah ini pertama, hukum yang kekal abadi. Sehingga tidak ada hukum Allah yang ini indah di zaman Rasulullah, sekarang tidak indah. Kedua, dan kekal ini bukan berarti hukum Allah ini kemudian tidak enggak fleksibel, bukan. Berkembang terus, setiap zaman ada jawaban dengan hukum Allah. Imam Ja'far pernah ditanya mengenai Al-Quran. Wahai cucu Rasulullah, kenapa Al-Quran ini setiap digali memberikan kebaru? Setiap dikaji memberikan kebaikan dan sesuatu hal yang baru. Imam Ja'far menjawab, karena Allah turunkan Quran bukan untuk umat tertentu, tapi untuk seluruh umat. Bukan untuk zaman tertentu, tapi untuk sepanjang zaman. Maka setiap saat Al-Quran mampu menjawab. Hukum Islam ini adalah hukum yang kekal. Karena itu Allah ketika menentukan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, telah kusempurnakan agama, telah aku rela, telah kusempurnakan semua nikmat, dan aku telah merelai agar Islam dijadikan agama. Semenjak Allah turunkan Al-Qur'an dan hukum sampai hari kiamat, Allah Maha mengetahui, sehingga jangan ada orang berkata di abad 21 gak relevan lagi kita mengamalkan hukum ini. Seakan-akan Allah tidak tahu apa perkembangan zaman 21. Sementara bagi Allah tidak ada yang tertutup. Cuman memang hukum ini selalu fleksibel. Karena Allah dalam Al-Quran gak menggambarkan Islam dan hukumnya ini bagaikan batu yang beku, gak. Tapi Allah gambarkan Islam dan hukum Islam ini bagaikan tumbuh pohon yang besar. Wa mathalu kalimatin tayyibatin. Alam tara kaifa daraballahu mathalan tayyibatan mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kull hinin bi'idzni rabbiha. Allah memberikan perumpamaan Islam ini, kalimat tayyibah dan semua undang-undangnya, bagaikan pohon yang akarnya jauh menjulang ke bumi, sementara cabangnya menjulang ke langit dan memberikan buahnya setiap saat. Artinya hukum Islam kekal, tapi dia seimbang dengan kemajuan zaman, selalu memberikan hasil buahnya. Kekal. Dan hukum Islam ini juga yang ditentukan oleh Allah, hukum ini selalu serasi dengan naluri manusia, dengan fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Hadapkan wajahmu kepada agama bersih sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan naluri manusia. Manusia ini kalau anak kecil nangis, anak kecil bayi, dia minta susu. Kita kasih berlian berapapun besarnya, berapa keras, kita kasih apapun dunia, dia enggak puas, dia minta susu. Manusia ini teriakannya terus adalah, dia selalu teriak menuntut supaya sampai kepada yang sesuai dengan nalurinya, yaitu Islam dan ketentuan Allah. Sebelum sampai ke sana, dia enggak pernah mendapatkan kepuasan. Karena itu Allah Maha mengetahui,
Ketika Allah menentukan hukum sesuai manusia, Allah Maha mengetahui. Contoh ya, manusia dilarang oleh Islam berbuat zina, sementara Allah pencipta manusia tahu masing-masing manusia mempunyai kebutuhan untuk itu. Tapi ketika dilarang ini, sementara fitrah dia minta itu, Allah berikan jalur yang diizinkan oleh Allah dengan ketentuan undangnya bagaimana cara melampiaskan keinginannya itu. Apabila kemudian ia melakukan sesuai yang diinginkan oleh Allah, melampiaskan keinginannya dengan jalur yang diinginkan oleh Allah, dia bukan cuma melakukan dan cuma memberikan apa teriakan fitrahnya, tapi ketika ia melakukan dengan jalur ini, diberi pahala oleh Allah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kata Rasulullah. Ketika kalian menghubungi keluarga kalian, itu pun pahala. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah hal semacam itu memperoleh pahala? Jawaban Sayyidil Wujud, bukankah kalau itu diletakkan di tempat yang dilarang oleh Allah akan memperoleh dosa? Begitu juga ketika dilakukan di tempat yang dihalalkan, ia akan memperoleh pahala. Hukum Allah sesuai dengan fitrah manusia. Dan hukum Allah selalu mampu dipraktikkan dalam setiap zaman. Kedua, yang saya sampaikan tadi bahwa hukum ini adalah yang mampu dipraktikkan oleh manusia. Gak ada hukum Islam yang kemudian orang mengatakan, ini saya gak mampu melakukan. Semua yang ditentukan oleh Allah, semua yang mampu dipraktikkan oleh manusia. Karena Allah telah mempunyai undang-undang tertentu, yaitu firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataa. Allah tidak akan memaksa seseorang kecuali dengan sesuai kemampuannya. Bahkan di ayat lain Allah menyebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan menginginkan kesulitan untuk kalian. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, An-Nisa, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan dalam hukumnya untuk kalian, karena Allah mengetahui Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi ketentuan hukum Allah ini pasti dan pasti mampu dipraktikkan. Ada pepatah Arab pernah berkata, idza turidu an tuta fas'al bima yustata. Kalau kamu ingin ditaati, mintalah sesuatu yang mampu dipraktikkan. Jangan minta sesuatu yang gak mampu dipraktekkan, mustahil kamu akan ditaati. Ketika Allah menentukan hukumnya, ketika Allah mengutus Rasul, kemudian Rasul wajib ditaati, berarti semua yang dibawa Rasul ini halal yang mampu dipraktekkan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Begitu firman Allah. Kami gak utus seorang Rasul kecuali untuk ditaati. Ayul ikhwah, bukan sekedar Allah meringankan, bukan sekedar Allah enggak memaksa, bukan sekedar Allah ingin kemudahan, bukan sekedar hukum itu mampu kita praktekkan. Coba lebih jeli kita melihat, kita akan mengetahui di sana bahwa setiap Allah menentukan hukumnya dan ketentuannya, setiap Allah membantu kita dan mempermudah kita agar mampu melakukan perkara itu. Satu contoh, kapan Allah wajibkan kita haji? Kalau dia mengirim dulu uang, kita cukup fisik kuat, uang dikirim, baru sekarang kamu wajib haji. Kapan Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat? Dikirim dulu uang, sampai kita punya nisab, baru saat itu kamu punya wajiban zakat. Kapan kita wajib khumus? Dan semacam itu. Seperti sholat, lakukan sholat berdiri. Gak mampu, duduk. Gak mampu, berbaring. Gak mampu, pakai isyarat. Dengan semampunya, ini hukum Allah. Sehingga tidak ada alasan orang berkata hukum ini sulit. Kalau yang sulit Allah sebutkan, seperti tadi ketika Allah memerintahkan kita jihad, Allah ketahui ini jihad sulit, tapi Allah sebutkan di balik kesulitan ini kebaikan bagi kalian. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah Maha mengetahui berat, tetapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum. Dia hukumnya kekal, tapi tetap relevan setiap saat, fleksibel gitu. Dan kemudian hukum itu kedua, sesuai dengan naluri kita.
dan hukum itu yang mampu kita kerjakan. Bahkan selalu Allah membimbing kita dalam semua. Satu contoh, kita membaca firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha untuk kami pasti kami akan mudahkan. Man ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu ketentuan Allah. Setiap orang usaha pasti dimudahkan oleh Allah. Orang yang berkata ini sulit, ini enggak mampu, dia akan enggak pernah akan mampu melaksanakan hal itu, bukan karena sulit, tapi karena dia memang enggak diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan. Kadang-kadang kita ini, kalau Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad mengajarkan kepada kita berbeda. Kita sering ingin melakukan sesuatu kebaikan, kemudian gagal, kita cuma berkata, ah, mungkin waktu yang lain. Tapi Imam Sajjad mempunyai pandangan berbeda. Dalam salah satu doanya, beliau pernah bermunajat semacam ini, ya Allah. Kalau gak salah dalam doa Hamzah Thumani dalam sahar, ya Allah, kenapa setiap aku bersiap-siap ingin melakukan taat kepadamu, engkau kirim kepadaku kesibukan sehingga aku enggak mampu melakukannya? Apakah engkau enggak mau mendengarkan suaraku? Apakah engkau enggak mau menerima aku? Apakah aku menjadi orang yang afkir sehingga kamu tidak lagi mau melihat aku berbuat baik dan melakukan kebaikan? Dosa apa yang kulakukan ya Allah? Semacam ini pertanyaan demi pertanyaan. Karena orang enggak melakukan kebaikan itu adalah mungkin Allah sedang enggak ingin mendengarkan suara ceritanya atau amal perbuatannya. Tidak ada ketentuan Allah yang Allah berikan untuk kepentingan yang lain. Karena itu Allah menyebutkan orang yang berpaling dari ketentuan Allah, orang yang tidak mempraktekkan hukum Allah, itu orang yang sedang mendolimi dirinya sendiri. Kalau sampai ada orang mau mendolimi dirinya sendiri, ini orang yang cukup-cukup. Mungkin orang gak berakal. Baik, banyak Al-Quran menyebutkan orang-orang yang berpaling dari Allah itu orang yang gak berakal. Karena dia kikir memberikan kebaikan untuk dirinya, dia melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri. Biasanya ada orang kikir untuk orang lain, tapi kenapa kikir untuk dirinya sendiri? Biasanya ada orang berbuat kejam untuk orang lain, tapi kenapa orang berbuat kejam untuk dirinya sendiri? Karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Allah berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, maka jangan melampaui batas, jangan kamu langgar, jangan kamu lawan. Siapa yang melawan ketentuan Allah, merekalah orang-orang yang berbuat zalim. Atau kitab itu dalam surat Al-Baqarah 229, atau kita menemukan dalam surat At-Talaq ayat 1, wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggarnya, maka sungguh ia telah mendzalimi dirinya sendiri. Orang malas salat mendzalimi dirinya sendiri. Orang kikir berkelahi sendiri masalah khumusnya, dia mendzalimi dirinya. Orang bahkan kalau urusan yang infak, zakat, khumus ini bisa mendolimi orang lain selain mendolimi dirinya. Wa na'udzubillah. Dia enggak melakukan haji sementara mampu, dia mendolimi dirinya sendiri. Tilka hududullah. Wa man yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah. Karena itu kadang-kadang Allah gunakan kalimat hukum-hukumnya ini dengan kata-kata yang saya sampaikan tadi di awal sebelum ini, dengan kata-kata al-khairat, artinya kebaikan. Adakah orang enggak menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kata Allah, fastabiqul khairat, berlombahlah melakukan kebaikan demi kebaikan. Bahasanya fastabiq, enggak ada orang berlomba itu karena dipaksa atau karena malas. Tapi berlomba itu karena dia senang dan ingin sampai ke garis finish pertama agar dia sukses. Fastabiqul khairat. Atau kita menemukan firman Allah Al-Hajj 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, nyembahlah Tuhan kalian,
Waf'alul khaira, artinya laksanakan kebaikan. Artinya laksanakan semua ketentuan-ketentuan Allah yang disebut oleh Allah al-khair. Khair untuk siapa? Khair untuk diri kita sendiri. Hukum Allah kekal, abadi, langgeng, fleksibel selalunya. Kemudian mengikuti naluri dan fitrah manusia. Kemudian hukum Allah juga untuk kebaikan kita, bukan untuk yang lain, dan mampu dipraktekkan. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita menghadapi hukum Allah ini? Setelah kita tahu ini semua hukum Allah, bagaimana cara kita menghadapi hukum Allah? Menurut Al-Quran saja, saya akan lewat ayat-ayatnya. Pertama, tidaklah kita cuma harus tunduk dan merespek hukum Allah, cuma untuk mengikuti tanpa ada menawar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kemudian ia sok memilih, mengurangi, menambah. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, sungguh ia telah memperoleh kesesatan yang nyata. Artinya Allah menyebut kalimat ya'sima, bermaksiat, bagi siapa? Orang yang mau memilih. Kita enggak boleh memilih ketentuan Allah, karena ketentuan itu dari Arhamur Rahimin, demi kebaikan kita dan demi kebahagiaan kita, maka kita terima harus cuman sebagaimana dalam surat An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sebenarnya ungkapan seorang mukmin apabila diajak oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima ketentuan dan hukumnya, tidaklah dia cuma punya dua kalimat. Sami'na, kami mendengar. Wa ata'na, kami mentaati. Baru Allah sifati mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang bahagia. Karena hukum yang Allah tentukan itu adalah membawa dan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Ketika mereka lakukan, wa ulaika humul muflihun. Kedua, bukan cuma kita taat, bukan kita cuma melaksanakan. Karena ada orang taat dan melaksanakan karena terpaksa. Bolehkah kita menerima hukum Allah di kebaikan kita, kemudian kita praktekkan karena terpaksa? 65 surat An-Nisa memberi jawaban. Dan jawabannya Allah bersumpah dengan zatnya, dengan Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika Allah berfirman begini, dan ayat ini dahsyat sekali. Nanti akan saya bacakan komentar Al-Imam Shafi terhadap ayat ini. Ketika Allah berfirman, ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh mempraktikkan hukum Allah karena terpaksa. Terlanjur saya telah beriman, ya, harus saya mengeluarkan khumus, harus saya zakat, harus saya terlanjur terpaksa. Allah berfirman begini, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka belum beriman dengan iman sebenarnya, wahai Muhammad, sebelum mereka mengembalikan semua bertahkim padamu, menerima ketentuanmu, kemudian menerima ketentuanmu bukan dengan terpaksa atau ada unek-unek di hatinya, tetapi dengan senang hati. Wa yusallimu taslima, pasrah apa yang diatur oleh Sayyidil Wujud Muhammad. Imam Ja'far mengomentari ayat ini begini. Walau anna qauman abadu Allah wa aqamu salata wa atu zakata wa samu syahra ramadhan wa hajju al-bait thumma qalu li syai'in sana'ahu Rasulullah ala sana'a khilafa ma sana' aw wajadu dhalika harajan fi anfusihim lakanu musyrikin. Matalah hadhihi al-ayah. Beliau bersabda, kalau ada satu umat, satu kaum, mereka menyembah Allah, mereka melaksanakan kewajiban salat, mereka melaksanakan semua kewajiban zakat, mereka
berpuasa di bulan suci Ramadan. Mereka melaksanakan haji. Kemudian mereka berkata terhadap sesuatu yang dilakukan Rasulullah. Mereka berkata, coba Rasulullah enggak melakukan semacam ini. Coba dilakukan bukan yang semacam ini. Atau mereka ketika menerima Allah, di hati mereka terpaksa ada sesuatu. Mereka orang musyrik, kata Imam Ja'far. Kemudian beliau membaca ayat ini. Allah berfirman, fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Dari semua ini kita akan keluar. Kenapa kita lari dari hukum? Kenapa kadang-kadang kita bermain dengan hukum Allah, sementara hukum itu diberikan yang terbaik untuk kita? Kadang-kadang kita lebih ingin mengatur Allah. Kadang kita lebih sok tahu masa depan kita, padahal ketahuan kita di balik dinding ini aja kita nggak tahu. Apalagi apa yang akan terjadi. Karena itu Allah cuma menyebutkan, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apabila menerima ketentuan Allah, hukum Allah berkaitan kepada diri dia dengan Allah, antara dia dengan dirinya, antara dia dengan manusia, apabila dia cuma sami'na wa ata'na, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ancaman Allah sangat berat bagi orang yang bermain dengan Allah. Enggak boleh setiap orang jadi mufti. Ini haram. Ini adalah hukum Allah. Pernah datang kepada Rasulullah, kemudian ia berkata, ya Muhammad, berikan aku dari Rasulullah. Kemudian berkata, duduk, aku akan lihat kamu orang yang diizinkan Allah menerima atau tidak. Kemudian beliau membaca sadaqatu lil fuqara, dibaca semuanya kriteria 8 itu, baru kamu berhak. Karena ini hukum Allah. Orang apa tahu mengenai hukum Allah, dia harus berkata, saya tidak tahu. Bukan semua mengatakan. Bahkan orang yang merubah hukum Allah, menghalalkan yang diharamkan, apapun yang ia peroleh dunia seisinya, pasti sangat murah dibandingkan siksaan Allah. Wala taqulu lima tasifu al-sifu al-kathib, hadha halalun wa hadha haramun, yaftaru ala Allahi al-kathib, innal ladhina yaftaru ala Allahil kadhiba la yuflihun mata qalil wa lahum adzabun alim. Jangan kalian biarkan kalian berkata ini halal, ini haram. Kalian berbohong atas nama Allah. Mereka orang-orang yang berbohong dengan ketentuan Allah, bagi mereka siksaan yang dahsyat. Mata mungkin mereka mendapatkan sedikit, tapi siksaan Allah yang dahsyat. Jadi ukurannya kita mengatakan yang halal kita robah haram, dunia seisinya masih sedikit dibandingkan siksaan Allah. Kita tidak boleh bermain dengan hukum Allah, ayol ikhwah. Ini kita kaji malam ini mengenai hukum Allah, supaya kita tahu bahwa seluruh para nabi cuma sami'na wa ata'na terhadap Allah. Maka apabila karena kita manusia punya syaitan, punya hawa nafsu, kadang-kadang kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita sehingga enggak bisa melaksanakan hukum Allah, akui kesalahan. Dan kemudian minta maaf, daripada kita berbelit bahwa ini sebenarnya enggak, ini sebenarnya halal, ini kita bermain percuma. Karena Allah, wallahu ya'lamu wa antum. Semua ini kalau tadi saya sebutkan, kita ini berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan diri sendiri, dan berhubungan dengan manusia. Ingin saya akhiri dengan kata-kata indah, konsep hidup yang diberikan oleh pintu kota ilmu Rasulullah Al-Imam Ali bin. Bagaimana cara kita hidup dengan Allah? Seharusnya bagaimana hidup dengan Allah, hidup dengan diri sendiri, dan hidup dengan manusia? Karena kata-kata ini sangat indah dan pegangan hidup. Beliau simpel, beliau bersabda. Beliau berkata begini. Kun inda Allahi syarran nas, wa inda nafsika syarran nas, wa inda nasi wahidan minan nas. Jadilah kamu kalau di hadapan Allah, jadilah orang yang terbaik. Kalau di hadapan dirimu, yakinilah dirimu yang terjelek. Kalau di hadapan orang lain, anggap dirimu salah satu dari mereka. Tidak minta lebih. Ini mungkin sepintas dari yang pembicaraan kita. Tapi yang ingin saya katakan, sering
melaksanakan hukum Allah, dia melaksanakan dan menepuk dada, membanggakan sana, membanggakan. Imam Ali mengajarkan, usahakan kalau kamu di hadapan dirimu, anggap selalu kurang dirimu yang paling jelek, supaya merasa cukup melaksanakan hukum Allah. Tidak ada orang yang paling frekuen memegang hukum Allah seperti para nabi, tapi para nabi berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada manusia lebih dekat pada Allah seperti Sayyidul Wujud Muhammad, tapi beliau melihat dirinya paling sedikit setiap hari istighfar 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Dirinya selalu kurang di hadapan Allah. Apabila kita diberi taufik dari Allah, mampu melaksanakan hukum Allah, jangan pernah menepuk dada. Yakinilah bahwa kita di hadapan diri kita selalu kurang. Kalau bersama Allah, selalu usaha menjadi yang terbaik. Tapi kalau hidup masyarakat, anggaplah kita salah satu dari mereka, supaya diberi harga yang mahal, lebih minta dihormati, lebih minta disanjung. Tapi yakinilah kita salah satu dari mereka. Kun Allah khairan nas wa inda nafsika syarran nas wa inda nasi wahidan nas. Itulah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik bisa melaksanakan dan menjaga hukum Allah, kemudian perjuangkan hukum Allah. Dan harus kita yakini bahwa semua yang memiliki murah yang mahal adalah cuma mempertahankan dan menjaga serta memperjuangkan hukum Allah. سيدنا محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.